Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حاضرين حاضرات tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ragu lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi manusia dengan nikmat-nikmat yang sangat besar sesudah nikmat Islam dan Sunnah. Di antaranya adalah nikmat berbicara, dan bicara ini adalah sifat mulia, maka Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat bicara, al-kalam. Allah yatakallam bi kalam wa bi saut. Allah berbicara dengan ucapan dan suara. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Allah bukanlah Rabb yang bisu, tak berbicara, tak berkata-kata. Akan tetapi nikmat bicara ini seperti ibarat senjata bermata dua. Jika diguna untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, menolong orang yang dizalimi, memberikan nasihat yang bermanfaat, maka ini adalah suatu kebaikan, amal saleh. Akan tetapi jika digunakan untuk menaati syaitan, misalnya untuk memecah belah kaum muslimin, untuk berdusta dan berkata bohong, untuk ghibah dan namimah, untuk merobek kehormatan, merusak kehormatan kaum muslimin, dan perkara-perkara yang diharamkan Allah dan Rasulnya, maka itulah yang diharamkan atas setiap muslim. Dan ini merupakan musibah, ini merupakan malapetaka lisan. Jadi ada dua petaka besar pada lisan. Yang pertama adalah petaka berbicara dengan pembicaraan yang batil, dusta dan merusak. Dan petaka yang kedua dari petaka lisan adalah petaka diam dari menyatakan dan mengatakan kebenaran. Jadi lisan ini kalau tak diguna juga berbahaya. Pada waktunya, pada saatnya dia wajib digunakan, kena di gunakan, maka wajib untuk kita gunakan. Ya, ketika kita wajib berbicara, misalnya di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, memberi nasihat, membagi nasihat kepada saudara kita sesama muslim, berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam tidak membolehkan puasa diam. Puasa diam. Pada satu kali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapati seorang wanita yang tak berbicara. Dia diam saja. Maka Abu Bakar pun bertanya, "Mengapa? Ada apa dengan wanita ini? Mengapa dia tak berbicara?" Orang-orang mengatakan dia sedang puasa diam. Tahu puasa diam? Itu tak berkata-kata, tak berbicara. Maka
Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, suruhlah dia berbicara. Karena sungguhnya Rasulullah SAW melarang dari hal tersebut. Memang dahulu ada namanya puasa diam, seperti Maryam, inni nadhartu lirrahmani sawma, sungguhnya aku bernadar untuk berpuasa pada hari ini. Falan ukallimal yawma insiya, aku tidak berbicara dengan manusia siapapun dia pada hari ini. Nah, itu pada syariat umat yang terdahulu. Tapi pada umat ini dilarang kita puasa diam. Nah, itu petaka dari lisan, yaitu diam. Dan petaka yang kedua tadi adalah, yang pertama tadi adalah petaka berbicara dengan pembicaraan yang batil. Nah, dua-duanya merupakan petaka lisan. Maka dari itu, petaka lisan ini merupakan petaka yang sangat berbahaya atas manusia. Sebab seseorang mungkin mudah baginya menjaga diri, menahan diri dari makan yang haram, dari kezaliman, dari mencuri, berzina, minum khamar, atau perkara-perkara haram lainnya. Dia boleh zuhud terhadap perkara-perkara itu, perkara dunia, harta, jabatan, tapi dia tidak dapat zuhud terhadap lisannya. Namun sangat berat baginya untuk menjaga dan menahan ucapan lisan. Sampai-sampai seorang yang mungkin dikenal baik agamanya, dikenal zuhud dan ahli ibadah, namun ia mengucapkan perkataan yang mendatangkan, membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Sementara ia sama sekali tak memperhitungkannya. Namun akibat satu perkataan, ia dapat tersungkur dalam api neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Nah, demikian. Jadi berapa banyak orang-orang yang ketat di dalam menjaga diri dari perbuatan keji dan kezaliman, namun ternyata ucapan lisannya sangat mematikan, menyembelih kehormatan orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Ia tak peduli dengan apa yang telah diucapkannya dengan lisannya. Nah, ini namanya bahaya lisan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada satu orang yang datang kepada beliau meminta nasihat, tapi dia minta supaya tidak terlalu panjang nasihatnya, nasihat yang singkat. Maka Nabi mengatakan kepada laki-laki itu, la tatakallam bikalamin ta'tadiru min, janganlah kamu berbicara dengan satu ucapan, perkataan, kalimat yang mana kamu harus, kamu kena minta maaf karenanya, kamu terpaksa minta maaf karenanya. Nah, demikian. Itu salah satu nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada lelaki tersebut. Berapa banyak kita sering mengalami, kita melontarkan, kita mengatakan satu kalimat, ternyata kita terpaksa minta maaf karena kalimat itu. Mungkin karena menyinggung perasaan orang lain, ya, atau menyakiti perasaan orang lain, ya, atau merusak kehormatan orang lain, sehingga kita terpaksa minta maaf karenanya. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Uqbah bin Amir ketika ia minta nasihat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amsik alaika lisanak. Amsik artinya pegang olehmu lisanmu, lidahmu. Ya, digunakan kata-kata amsik ini untuk jawari. Padahal maksudnya adalah menahan diri dari berbicara.
dari banyak bicara, tapi Nabi menggunakan kata-kata amsik, ya, artinya memang dipegang. Padahal untuk menahan lisan kan tak dipegang, ya. Apakah kita menahan lisan dengan memegang lidah kita? Bukan, bukan itu caranya. Maksudnya di sini adalah untuk tasydid, bahwa memang lisan itu, ya, kena dijaga. Kalaupun kena dipegang, dia dipegang, memegangnya dengan tangan. Nah, seperti itu ungkapan yang digunakan oleh Nabi di dalam hadis, menunjukkan kepada kita bahwa kita memang kena jaga dia lisan itu, lidah itu. Demikian pula Nabi SAW bersabda, man shamata naja, barang siapa yang banyak diam maka dia banyak selamat. Barang siapa yang banyak diam maka dia banyak selamat. Sebab banyak bicara banyak salahnya. Ya. Banyak bicara banyak salahnya. Kalau saya tanya, berapa perkataan yang kita keluarkan setiap hari yang itu memang benar-benar kita pikirkan sebelum kita ucapkan? Atau ternyata banyak perkataan yang keluar begitu saja tanpa dipikirkan terlebih dulu? Coba kita pikirkan, dalam satu hari saja, tak usah kita hitung tahun ya, atau bulan, satu hari saja, berapa kalimat yang kita keluarkan itu dari lisan kita tanpa kita pikirkan lebih dulu? Mana yang lebih banyak, yang kita pikir lebih dulu atau yang tidak kita pikir-pikir, yang lepas keluar begitu saja dari lidah kita? Tentunya banyak kata-kata yang keluar tanpa kita pikirkan terlebih dulu. Begitu sulitnya menjaga lisan. Maka Nabi mengatakan, man shamata naja, barang siapa yang banyak diamnya maka banyak selamatnya, dia akan selamat. Banyak bicara tentunya akan menyebabkan banyak juga catatan-catatan yang ditulis oleh malaikat dari apa yang kita ucapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun, satu huruf pun yang keluar dari lidah kita melainkan semua telah tercatat oleh malaikat-malaikat yang mengawasi lagi mencatat. Jadi tidak ada yang lepas, tidak ada yang lolos, tidak ada yang lewat begitu saja, tidak tercatat. Semuanya dicatat. Dalam catatan yang tidak akan luput, besar maupun kecil. La yughadiru saghiratan wala kabira. Tidak akan luput, tidak akan lepas dalam catatan itu yang kecil maupun yang besar. Kalaulah yang kecil saja tidak lepas, apalagi yang besar. Nah, ini lisan. Maka Nabi mengatakan, mayat manuli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Barang siapa yang menjaga antara dua jenggotnya, maksudnya di sini adalah lisannya, mulutnya, dua jenggot. Atau para ulama menjelaskan dua jenggot artinya jenggot yang ada di sini dan di sini, yaitu mulutnya. Atau kumis juga disebut jenggot, lihya. Maka antara kumis dan jenggot, yaitu maksudnya di sini ada lisan. Maka aku akan jamin baginya surga. Aku akan jamin baginya surga. Barang siapa menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan jamin baginya surga. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dua perkara inilah yang paling banyak menjebak manusia dan menyerumuskan mereka ke dalam jurang jahannam, yaitu kemaluan, dosa yang dilakukan oleh kemaluan dan lisan. Maka Nabi SAW mengatakan, aktsaru ma yudkhilun nas an-nar, perkara yang paling banyak masukkan manusia ke dalam an-nar, ke dalam neraka, adalah al-fam wal-farj. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka ada dua, yaitu mulut dan kemaluan.
itulah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Salah satunya adalah dosa lisan. Maka Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu setelah menjelaskan perkara-perkara yang memasukkan ke dalam surga, baik berupa keyakinan, Nabi mengatakan Rasul Amri al-Islam, pokok dari semua urusan adalah Islam. Wadirwatu sanamihi wa umuduhu salat, tiangnya adalah salat. Wadirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Kemudian Nabi menjelaskan amalan-amalan seperti sedekah, puasa, salat, yaitu salat-salat sunnah, salat-salat nawafil. Kemudian Nabi menjelaskan tentang beberapa amal-amal yang dapat masukkan manusia ke dalam surga, di antaranya salat malam. Nah, kemudian Nabi berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, ala adulluka ala milaki dzalika kullihi?" Wahai Mu'adz, maukah aku beritahu kepadamu kunci dari semua urusan tersebut, dari semua perkara tersebut? Mu'adz mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saja. Apa kunci dari semua itu? Setelah kita beramal, banyak amalan kita, apa kuncinya? Maka Nabi memegang lisannya, memegang lidahnya dan berkata, kuf alaika hadza, jaga olehmu. Kuf, kuf artinya adalah menahan. Ya, menahan sesuatu. Dan Nabi memegang lisannya, maksudnya adalah menahan dan menjaga lisan, menjaga lidah. Kuffa alaika hadza. Maka Mu'adz bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amu'akhaduna bima natakallamu bih, apakah kami manusia ini akan disiksa karena perbuatan lidah kami? Maka Nabi mengatakan, ta'ilat ka ummuka ya Mu'adz, sungguh malam nasib ibumu karena kehilanganmu wahai Mu'adz. Bagaimana seorang ibu kehilangan anaknya? Ini kemalangan yang luar biasa, ya. Ibu kehilangan anak. Pernah melihat ibu kehilangan anak? Bagaimana keadaannya? Bagaimana raut mukanya? Bingung kan begitu ya? Sedih, macam-macam. Takilat ka ummuka ya Mu'adz, hal yakufun nasu ala wujuhihim fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Bukankah banyak manusia-manusia yang tersungkur pada wajahnya ke dalam jurang neraka disebabkan hasil perbuatan lisannya? Ya, jadi banyak manusia-manusia yang tersungkur ke dalam neraka gara-gara perbuatan lisannya, lidahnya. Maka ada dulu salah seorang Bani Israel yang masuk neraka gara-gara perkataannya, Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga. Gara-gara ucapan itu, karena ucapan itu dia masuk dalam neraka. Dia berkata kepada saudaranya yang suka berbuat maksiat, hingga hilang sabarnya. Maka dia pun mengatakan seperti itu kepada saudaranya, Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Maka karena ucapan itu dia yang masuk neraka, saudaranya itu dimasukkan ke dalam surga. Nah, demikian ya khonifiddin, masyarul muslimin, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali kejahatan-kejahatan lidah ini. Di antaranya adalah ghibah dan namimah. Ghibah dan namimah. Kemudian berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Misalnya berdusta terhadap Allah dan Rasulnya. Mengeluarkan persaksian palsu. Menuduh tanpa bukti, melakukan buhtan. Buhtan ini lebih bahaya, lebih besar daripada ghibah. Kalau ghibah itu orang yang kita bicarakan memang seperti yang kita katakan. Kalau dia pendek, dia memang pendek. Kalau dia jelek, dia memang jelek.
Kalau dia hitam, dia memang hitam. Ini namanya riba. Kita bicarakan keburukan dan aib yang memang ada pada saudara kita. Itu namanya riba. Dan buhtan, ya, itu lebih lebih parah daripada riba. Buhtan itu apa yang kita bicarakan pada saudara kita ternyata tidak ada pada saudara kita, ya, yaitu memberikan tuduhan-tuduhan palsu, menuduh tanpa bukti, ini namanya buhtan. Kalaulah riba saja diancam dengan ancaman yang berat, seperti nanti akan diberikan cakar dari tembaga, lalu dia mencukuk dari tembaga, kemudian dia mencakar-cakar wajahnya, kemudian dia menarik mulutnya sampai ke tengkuknya. Ini adalah ancaman terhadap orang-orang yang melakukan ghibah. Lalu bagaimana pula dengan buhtan? Nabi mengatakan, kalau apa yang kamu bicarakan itu ternyata tidak ada pada saudaramu, faqad bahatta, engkau telah melakukan buhtan, tuduhan-tuduhan palsu terhadap saudaramu. Berapa banyak sekarang ini manusia yang melakukan dosa seperti ini, ya, dia tuduh saudaranya dengan tuduhan-tuduhan palsu yang tidak ada pada saudaranya itu. Maka memang syaitan yang punya kerja, ya, menjebak anak manusia. Dia lihat dari sisi mana manusia itu lemah. Kalau ibadahnya kuat, akidahnya mantap, mungkin setan akan mencari celah yang lain untuk menyesatkannya. Kita lihat saudara-saudara kita, luar biasa. Kalau kita lihat luarnya, dari atas sampai bawah sunnah, ya, tidak isbal, pakaiannya gamis, pakai lubi, kadang-kadang bersorban lagi, kadang-kadang pakai kutrah seperti orang Arab, kan begitu, ya, lengkap dengan jenggotnya, kemudian juga dengan pernak-pernik yang lainnya, yang menunjukkan dia adalah seorang penuntut ilmu sejati. Demikian pula ibadahnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk menuntut ilmunya. Demikian pula akidahnya, akidahnya lurus, sahih. Dia bukan mengikuti aliran yang sesat. Tapi syaitan tidak putus asa untuk merusak Bani Adam ini. Dia masuk dari celah yang lain. Dia masuk dari sisi yang lain. Dari sisi di mana hamba itu lengah dan dia merasa jumawa. Artinya dia merasa lebih dari yang lainnya. Dia istimewa dari yang lainnya. Maka syaitan pun menggunakan lidahnya. Ya, seperti dua orang dari Bani Israel yang bersaudara itu. Yang satu rajin ibadah, yang satu banyak buat dosa. Nah, yang rajin ibadah ini sudahlah, dia memang secara zahir bagus, soleh. Tapi syaitan tak putus asa untuk menghancurkan orang ini. Maka syaitan menggunakan lisannya, lidahnya, untuk menyampakkannya dan menjerumuskannya ke dalam lubang neraka. Hingga terlontarlah, terucaplah dari lidahnya ucapan dan kalimat, kamu tidak masuk surga. Kamu tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan yang sedikit itu justru dia masuk neraka. Nah, kalau kita lihat sekarang ini Ahlus Sunnah Salafiyun, mereka lebih dari yang lainnya, unggul dari yang lainnya, akidahnya, ibadahnya, penampilannya, tampilannya unggul dari yang lainnya. Tapi apakah kita mengira bahwa syaitan akan membiarkan dan melepaskan hamba ini begitu saja? Tidak. Dia akan cari celah dari mana dapat merusak hamba ini. Ya, demikian pula kita lihat wanita-wanita muslimah yang secara penampilan luarnya sudah oke, sudah, ya, menutup aurat dan lain sebagainya. Kalau dia bandingkan dengan orang lain, jauhlah tarafnya.
apalagi akidahnya lurus, ibadahnya juga bagus. Tapi apakah syaitan akan membiarkan muslimah ini melenggang begitu saja untuk masuk surga? Tidak. Syaitan akan berupaya untuk menjegalnya. Maka apa yang digunakannya? Lisan orang ini, lisan muslimah ini. Maka dia pun mungkin dia menahan diri dari berbicara dusta karena dia takut dosa, kan begitu ya. Tapi dia tidak mungkin tidak menyangka dan tidak mengira bahwa ucapannya terhadap saudaranya yang mungkin level dan tarafnya di bawah dirinya itu justru yang menjerumuskan dirinya. Kadang-kadang manusia, bukan kadang-kadang, sering manusia kalau sudah diberi kelebihan, keutamaan, keistimewaan dari yang lainnya, yatqa, suka berbuat aniaya. Kalla innal insana la yatqa ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu suka berbuat aniaya ketika dia melihat dirinya lebih dari yang lainnya. Hati-hati. Ya, karena kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kadang-kadang membuat kita sombong. Kita justru bukan membantu orang lain, tapi kita justru menghinakan dan merendahkannya. Atau kita jadikan kehormatan mereka sebagai santapan lesan kita, lidah kita. Bukankah demikian? Apa coba lihat sekarang ini? Fenomena tuduh-menuduh tanpa bukti, tahdir-mentahdir yang menurutkan hawa nafsu. Kalau ditanya, apa bukti dan apa alasan? Tidak ada satu bukti dan alasan pun yang dapat dia sampaikan, yang dapat dia tunjukkan. Ada dua hal. Yang pertama adalah mengikuti syahwat, dan yang kedua adalah mengikuti kejahilannya. Ikut-ikutan. Orang berbicara ini, dia ikut juga berbicara itu, tanpa dia pikir-pikir apakah itu akan membawa maslahat bagi dirinya atau justru membawa mudarat. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Khairan di sini maksudnya adalah perkataan itu jelas benarnya dan jelas manfaatnya. Kalau tidak jelas kebenarannya, jangan ucapkan. Kalau tidak jelas manfaatnya, jangan katakan. Nah, demikian ikhwanul fiddin, masyaallah muslimin. Jadi dosa lisan yang kedua adalah berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Yang pertama tadi apa? Ghibah dan namimah. Kemudian dosa lisan yang ketiga adalah bertengkar dan ucapan keji, jidal. Nah, ini kadang-kadang kita tergiring ya, untuk berjidal. Ya, berjidal hal-hal yang tidak perlu. Sehingga dari jidal itu kadang-kadang kita ya, sering itu merendahkan orang lain. Ya, mencari-cari kesalahan dan aib orang lain dari jidal ini. Nah, ini adalah kita katakan perkara yang banyak ya dilakukan oleh manusia tanpa mereka sadari bahwa bertengkar dan berjidal ini termasuk kejahatan lisan. Maka dari itu Al-Imam Syafi'i justru mengatakan, tidaklah aku berdebat melainkan aku ingin kebenaran itu keluar dari lisan lawan debatku. Kalau kita kan tidak, bagaimanapun benarnya perkataan lawan debat kita, kita ingin perkataan kita lah yang benar, ya kan? Ya, kata-kata kita lah yang benar. Kata-kata orang lain salah. Nah, itu kita. Tapi coba lihat Al-Imam Syafi'i bila mengatakan, tidaklah aku berdebat dengan seseorang melainkan aku ingin kebenaran itu keluar dari lisan, dari lidah lawan debatku. Nah, kalau kita justru sebaliknya. Ya, kita ingin kata-kata kita lah yang diikuti. Jadi ini juga termasuk di antara kejahatan lisan, ikhwanul fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, tadi yang pertama kita sebutkan tentang ghibah dan namimah. Ghibah itu sendiri sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan ya,
Al-ghibah adalah seseorang menyebutkan aib. Aib itu artinya kekurangan yang ada pada orang lain tanpa ada kepentingan untuk menyebutkannya, tanpa ada kepentingan untuk mengatakannya. Al-Ghazali mengatakan ghibah itu adalah engkau menyebut seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya saat ia tidak berada di sisimu, yang mana kalaulah itu disampaikan kepadanya, niscaya ia tidak akan ia akan benci, ia akan marah kalau kata-kata itu disampaikan di hadapannya. Ibnu Athir dalam kitab An-Nihayah mengatakan ghibah adalah engkau menyebut seseorang dengan sesuatu yang jelek saat ia tidak berada di dekatmu, walaupun yang kita sebutkan itu memang benar ada padanya. Nah, inilah dia ya definisi ghibah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau. Ya. Jika apa yang kamu sebutkan itu ada pada saudaramu, maka engkau telah mengghibahinya. Jika tidak ada, maka sungguh engkau telah melakukan buhtan terhadapnya. Nah, demikian ikhwan fillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari adh-dhann, berprasangka. Berprasangka itu kadang-kadang muncul dalam hati kita, dan sedikit orang yang dapat mengendalikan prasangkanya. Kalau sudah berprasangka pasti terucap dengan lisan. Karena sulit menjaga hati, karena antara hati dan lisan itu ada hubungan yang sangat singkat, cepat sekali. Apa yang terbetik dalam hati maka akan terucap dengan lisan. Maka Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Kafa bil mar'i ithman atau kadiban ayuhaddita bikulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa, cukuplah dia dikatakan dusta apabila dia mengatakan semua yang dia dengar. Semua yang dia dengar dia ucapkan. Artinya kalau sudah lewat di dalam hati, ya itu kadang-kadang susah untuk mengendalikannya. Sebagai contoh adalah rahasia yang dititipkan kepada kita. Berapa banyak orang-orang yang dititipkan kepadanya rahasia, yaitu amanah, dia tidak mampu untuk menyimpannya. Dada manusia kadang-kadang tidak kuat dan tidak cukup lapang untuk menyimpan rahasia. Terucap juga. Kadang-kadang dia kata begini, fulan, ini rahasia ya, jangan sampaikan kepada orang lain. Ya, ini namanya bukan rahasia lagi. Nanti si fulan ini juga mengucapkan hal yang sama kepada orang lain. Akhirnya memang bukan rahasia lagi, sudah terbongkar semuanya, orang semua sudah tahu dari mulut ke mulut. Nah, demikian ijtanibu katsiran minadh-dhann, maka salah satu cara untuk menjaga lisan adalah jauhi prasangka, bersihkan hati. Karena kalau sudah hasad, kalau sudah buruk sangka, maka apa yang terjadi? Ucapan-ucapan yang buruk, ghibah, namimah, itu kalau sudah hasad, itu kalau sudah buruk sangka, su'uzon. Maka obatnya itu dimulai dari hati. Kalau ingin menjaga lisan, Allah Subhanahu wa taala memberikan formulanya, ijtanibu katsiran minadh dhann, jauhi segala buruk sangka. Ya, ini kadang-kadang mengotori hati. Kalau hati sudah kotor, lisan pun jadi kotor. Percayalah, kalau hati sudah kotor, lisan itu tinggal menunggu waktunya saja. Ya, kalau kita tidak menjaga hati, maka kita tidak akan dapat menjaga lisan kita. Kita tidak akan dapat menjaga lisan kalau kita tidak menjaga hati. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai ketika membicarakan ghibah di dalam ayat ini, Allah memulainya dengan apa? Dengan hindari prasangka buruk, buruk sangka, su'uzon. Zon itu amalan hati. Maka selamatlah lisan orang-orang yang bersih hatinya. Cobalah kita amalkan ini, bersihkan hati kita dari su'uzon, prasangka buruk kepada orang lain, dari hasad. Niscaya lisan kita juga akan terjaga.
Tapi orang yang tidak dapat menjaga hatinya, dipenuhi dengan buruk sangka kepada saudaranya, itu syaitan yang menghembuskan ke dalam hati manusia. Ya, hasad kepada orang lain. Nah, itu tinggal menunggu waktu. Kejahatan lisan itu tinggal menunggu waktu sebenarnya. Kalau hati sudah kotor dengan su'uzon, dengan hasad. Ya, nah demikian. Inna ba'dadh-dhanni itsam, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, yaitu prasangka yang buruk. Wala tajassasu. Nah, kemudian janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan memata-matai orang lain, tajassus. Nah, ini juga merupakan pangkal dari kejahatan lisan, yaitu suka tajassus, ingin tahu. Tidak semua perkara harus mesti kena kita tahu. Di sana ada perkara-perkara yang tidak perlu kita tahu dan tidak perlu kita cari tahu. Ya. Maka kita semestinya lebih memfokuskan kepada diri kita sendiri. Jangan seperti kata pepatah, semut di seberang lautan dapat terlihat, tapi gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Semut di seberang lautan dapat dilihatnya. Sebagian manusia ada yang seperti ini. Ya, dia suka mencari-cari, tajassus, mata-matai saudaranya, mencari tahu. Nah, ini kurang kerja namanya. Dan ini adalah salah satu pangkal juga dari kejahatan lisan. Nah, kalau kita sudah tahu aib saudara kita, apakah kita mampu untuk menjaga rahasianya? Atau paling tidak kita berbaik sangka kepadanya dan berusaha untuk menasihatinya dengan cara yang terhormat? Tidak. Kita akan jadikan harga dirinya sebagai santapan lisan kita. Itu kebanyakannya seperti itu. Nah, akibatnya bagaimana? Semakin banyak kita tahu tentang keburukan dan aib saudara kita, semakin sering pula kita membicarakan tentang harga dirinya. Iya kan? Maka ada hal-hal yang perlu kita abaikan. Artinya itu bukan urusan kita. Apa kata Nabi SAW? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yahni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusannya, tidak berguna baginya untuk tahu. Ya, tidak ada manfaatnya baginya kalau dia tahu. Maka jauhilah ya sifat tajassus, suka memata-matai orang lain, saudara kita. Nah, sekarang tajassus kan bisa melalui FB, WhatsApp kan begitu ya, atau BBM, ya, tanya-tanya untuk menjebak kan begitu ya. Ya, kemudian lalu berprasangka buruk. Nah, ini itu rangkaian. Hingga akhirnya ujungnya dia menggunakan lisannya untuk merobek kehormatan orang lain. Nah, demikian ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin azani Allah jami'an. Maka kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala masuk kepada intinya, yaitu apa? Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Jangan menghibah. Nah, setelah apa? Rasulullah Allah melarang apa? Su'uzon dan tajassus. Su'uzon dan tajassus. Ini adalah sebabnya. Suka su'uzon dan suka tajassus. Nah, kalau kita hindari dua ini, yaitu kita selalu baik sangka kepada saudara kita dan kita tidak mengurus urusan yang bukan urusan kita, selamat lisan kita. Nah, karena semakin kita sibuk mengurus aib kita sendiri, maka lisan kita pun akan selamat dari membicarakan orang lain. Ya, kita sibuklah mengurus diri kita sendiri. Kita masih banyak kekurangan-kekurangannya. Ya, beruntunglah seorang hamba yang sibuk mengurus urusan dirinya sendiri. Begitu dahulu para salaf. Mereka kadangkala berbicara kepada diri mereka sendiri. Ya nafsi, wahai diriku. Ya, sering itu kita dapati di dalam riwayat. Mereka, para salaf itu berbicara kepada diri mereka sendiri. Artinya mereka sibuk dengan urusan diri mereka sendiri, tidak sibuk dengan urusan orang lain.
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dosa ghibah itu. Bagaimana dosa ghibah itu? Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah salah seorang dari kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Yaitu seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah demikian akhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, jadi Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari ghibah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita dari perkataan ghibah. Dan ini yang ditanamkan oleh Nabi di tengah-tengah keluarga beliau, bukan hanya pada diri beliau. Karena Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita selaku kepala keluarga, ya, di rumah kita, kita juga mesti kena wajib, ya, mencegah ghibah ini di tengah-tengah keluarga kita. Ya, diriwayatkan dari Abu Hudzaifah dari Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika ia berkata, ya, yang menceritakan, aku pernah berkata kepada Nabi, cukuplah bagimu, ya, Sofia itu begini dan begini. Artinya dia pendek, dia bertumbuh pendek. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, ya, mencela perbuatan Aisyah tersebut, padahal Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi. Ya, orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah Aisyah. Sesudah itu adalah bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tapi untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bukan berarti orang yang paling kita cintai lalu kita biarkan, ya, kita abaikan, ya, kita segan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar kepadanya. Nabi mengatakan kepada Aisyah, sungguh engkau telah mengatakan laqad qulti kalimah. Ya, sungguh engkau telah mengatakan satu perkataan yang jika aku, yang jika perkataan itu dicampur dengan air laut, jika perkataanmu itu dicampur dengan air laut, dicampurkan dengan air laut, niscaya air laut itu akan berubah. Lama jazatuh. Demikian pula Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku juga pernah menceritakan seseorang kepada beliau, menceritakan orang lain kepada beliau. Maka beliau mengatakan, aku tidak suka menceritakan orang lain, aku tidak suka menceritakan orang lain meskipun aku diberi sekian dan sekian, meskipun aku diberi atau dibagi sekian dan sekian. Artinya dibagi uang dinar dan dirham. Karena kita katakan apa? Nabi mengetahui buruknya akibat dari satu perkataan ghibah. Ya, Anas bin Malik meriwayatkan kepada kita bahwa Rasulullah mengatakan, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas yahmishuna wujuhahum wa sudurahum. Faqultu man haula'i ya Jibril? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi aradihim." Ketika aku dinaikkan ke langit, kata Nabi, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, aku melewati satu kaum, yaitu beberapa orang yang memiliki, diberi kuku-kuku dari tembaga yang mereka gunakan untuk mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri.
Maka aku pun bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Maka Jibril mengatakan, mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging manusia. Maksudnya menggunjing, ya, menggibah, dan mengusik, merusak kehormatan orang lain, yaitu mencemarkan nama baik orang lain. Seperti misalnya menuduh tanpa bukti, mengatakan si fulan begini dan begini, ya, tanpa bukti dan tidak ada maslahat dan manfaatnya, dan bukan merupakan kewajiban dia untuk mengatakan itu, ya. Nah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang muslim, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka janganlah ia mengkhianatinya, jangan membohonginya, ya. Setiap muslim itu terhadap muslim yang lainnya haram. Apanya? Hartanya, maluhu wa damuhu wa irduhu. Hartanya, darahnya, dan kehormatannya. Jadi haram kita merobek dan merusak kehormatan saudara kita sama muslim. Nabi SAW juga mengatakan, la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu saling hasad, jangan saling membenci, saling membelakangi, ya. Jadilah kamu semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kemudian Nabi mengatakan, bihasbi mri'im minasyar ayah kira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu dikatakan buruk, jahat, apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Ia menghina saudaranya sesama muslim. Nah, demikian ukhwanifiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi hati-hati kalau kita menghibahi orang, kita membongkar aib orang, ya, kita merusak kehormatan orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar rahasia kita dan akan menghancurkan diri kita. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah Al-Aslami, ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul iman fi ila qalbihi. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya namun belum masuk iman itu ke dalam hatinya. Imannya masih di lisan saja, belum masuk ke dalam hati. Siapa mereka? La taghtabu al-muslimin. Janganlah kamu menggibahi kaum muslimin. Wala tatabba'u auratihim. Dan janganlah kamu membongkar-bongkar aib mereka. Fa innahu man ittaba'a auratihim yatba'illahu auratahu. Sesungguhnya barang siapa yang membongkar rahasia orang lain, membongkar aib orang lain, niscaya Allah akan membongkar aibnya. Wa may yattabi'illahu auratahu yafdahu fi baitih. Barang siapa yang Allah bongkar aibnya, niscaya pasti akan terbongkar sampai rahasia dan aib yang ada di dalam rumahnya. Karena setiap perbuatan itu dibalas oleh Allah sesuai dengan jenis perbuatannya. Al-jaza' min jinsil amal. Kalau kita membongkar rahasia orang lain, maka Allah yang akan membongkar rahasia kita. Dan kalau Allah yang membongkar rahasia kita, maka terbongkar semuanya sampai rahasia yang ada di dalam rumah kita. Nah, demikian ya khanifiddin ma'asyiral muslimin. Jadi hadis-hadis tersebut berisi peringatan bahwa mengibai seorang muslim merupakan, ya, dosa besar, karena diancam dengan ancaman yang berat. Ya, seperti, ya, yang kita sebutkan tadi, dia akan mencakar-cakar wajahnya, perumpamaan seperti orang yang makan bangkai daging saudaranya sendiri, ya, dan beberapa keburukan-keburukan ghibah yang lainnya. Nah, demikian ikhwan fiddin ma'asyarul muslimin. Bahkan, ya, ini lebih besar dosanya daripada riba. Diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min arbar riba. Sesungguhnya riba yang paling keji. Kita tahu riba itu dosa besar. Ini menunjukkan bahwa riba itu dosanya besar, bahkan lebih besar daripada dosa riba. Nabi mengatakan, inna min arbar riba al-istilah istitalatu fi ardil muslim bighairi haq.
ya, riwayat Sa'id bin Zaid yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya, Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Jami'. Nabi mengatakan, inna min arbar riba al-istitalatu fi ardil muslim bi ghairi haq. Sesungguhnya riba yang paling keji adalah menggunjing kehormatan seorang muslim tanpa hak. Ya, misalnya dengan tuduhan palsu, dia kata begini dan begitu padahal tidak ada, tidak terbukti, atau ternyata tidak seperti itu. Nah, ini sangat berbahaya. Ini arbar riba, riba yang paling keji. Kita tahu bagaimana ancaman orang yang makan riba, ya, di dunia maupun di akhirat. Kena laknat oleh Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang melaknat. Nanti di akhirat nanti seperti orang yang berada di pinggir sungai, lalu dia masukkan batu ke dalam perutnya hingga penuh, lalu dia tenggelam. Begitu seterusnya dia mendapatkan siksa di neraka. Itu orang yang makan riba. Nah, orang yang menggunjing kehormatan saudaranya sesama muslim, itu lebih keji lagi. Tentunya adabnya, siksanya tentunya lebih besar daripada dosa riba itu sendiri. Nah, demikian ya ikhwan fil din, ma'asyarul muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Ada satu kisah ya, di mana ini kisah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Ya'la, tentang kisah Ma'iz. Siapa tahu kisah Ma'iz? Siapa ini Ma'iz? Hah? Ma'iz? Ada yang pernah dengar kisah Ma'iz? Ya? Ya? Yaitu seorang yang datang kepada Nabi dan meminta agar beliau, Nabi, membersihkannya dari dosa zina. Ingat ya, dia ingin membersihkan dirinya dari dosa zina. Dia telah berzina dan dia ingin dibersihkan. Tak ada saksi, tapi dia ingin bersih dari dosa zina. Maka Rasulullah SAW berpaling darinya hingga ia mengaku sampai 4 kali. Nah, pada kali yang 5 Rasulullah bertanya, berkata kepadanya, apakah engkau memang benar-benar berzina? Maka ia menjawab ya. Kemudian Rasulullah memeriksanya hingga terbuktilah bahwa Ma'iz ini memang berzina. Maka Rasulullah pun memerintahkan supaya merajamnya dan dia pun dirajam. Lalu Rasulullah setelah peristiwa itu mendengar 2 orang laki-laki, salah seorang dari mereka berkata kepada temannya, tidakkah engkau lihat orang ini? Allah telah menutupi aibnya, namun ia telah membiarkan dirinya tidak membiarkan dirinya bebas, ya, hingga dia pun dirajam seperti anjing. Kemudian Rasulullah SAW berjalan melewati bangkai keledai. Rasulullah bertanya, manakah si fulan dan si fulan yang berkata tadi? Silakan berhenti dan makanlah bangkai keledai ini. Silakan dia berhenti, 2 orang itu berhenti dan makan bangkai keledai ini. Maka keduanya berkata, semoga Allah mengampunimu wahai Rasulullah, apakah bangkai keledai ini boleh dimakan? Mereka belum sadar juga, salah mereka. Maka Rasulullah berkata, gunjingan kalian berdua tadi terhadap saudara kalian itu lebih berat daripada memakan bangkai ini. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya dia sekarang berada di sungai-sungai surga dan berendam di dalamnya. Sementara kamu, ya, kamu berdua telah melakukan satu perbuatan yang lebih keji daripada makan bangkai keledai ini. Nah, demikian Ibnu Fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, si Ma'iz sudah bertaubat. Dan dia sudah menjalani hukumannya dan Nabi mengatakan dia di dalam surga. Nah, tapi dua orang ini yang menggunjing tadi, justru Nabi mengatakan kepadanya, kalian silakan makan bangkai keledai ini. Nah, demikian ikhwan fil din, ma'asyarul muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Maka dari itu, janganlah kita rusak ya amal-amal ibadah kita, amal-amal kebaikan kita dengan apa? Dengan melakukan dosa riba, menggunjing orang lain, ikhwan fil din, ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik.
Nah, kemudian di sana ada sebab-sebab yang mendorong seseorang berkata ghibah. Di antaranya adalah karena ingin membela diri dan berupaya melampiaskan kemarahan dalam hatinya terhadap orang lain. Nah, ini salah satu sebabnya. Di antara sebabnya adalah kedengkian, hasad, dan al-bughd terhadap saudaranya, kebencian terhadap saudaranya. Ya, misalnya karena persaingan dagang, karena persaingan di dalam meraih keutamaan, misalnya dalam menuntut ilmu, dalam jabatan, dan lain-lain. Nah, persaingan-persaingan ini, khususnya persaingan dalam bab dunia, itu sering mendorong seseorang untuk berkata ghibah dan jatuh ke dalam hasad. Nah, demikian. Maka dari itu, hindarilah hasad, ya, karena hasad ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga, keinginan untuk meninggikan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Nah, yaitu ujub terhadap diri sendiri dan suka merendahkan orang lain. Ya, karena itu termasuk kesombongan. Sombong itu salah satu definisinya adalah ghamtun nas, suka merendahkan orang lain. Nah, itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, mengikuti selera teman majelis dan kawan-kawannya dan mengiyakan, membenarkan kebatilan yang mereka lakukan. Sebagian orang yang jatuh dalam ghibah karena kumpul-kumpul dengan orang-orang yang suka ghibah. Nah, kalau sudah kumpul-kumpul dalam majelis orang-orang membicarakan ghibah, maka apa cara untuk selamat darinya? Pergi. Atau kita mencegah dan menutup pembicaraan itu kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, maka kita harus wajib pergi darinya, meninggalkan. Nah, jadi salah satu sebab manusia jatuh dalam ghibah adalah mengikuti selera teman majelis. Ya, karena majelis itu majelis ghibah, maka ia pun ikut larut di dalamnya. Ya, maka obatnya, cara untuk menanggulanginya adalah kita pergi dari majelis itu. Karena itu majelis yang tidak baik. Kemudian yang kelima sebabnya adalah menampakkan sikap takjub kepada pelaku maksiat. Ya, seolah-olah ingin mensucikan diri sendiri. Misalnya yang mengatakan, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mengherankan daripada si fulan. Dia menyebutkan namanya. Bagaimana ia bisa salah padahal ia adalah seorang yang berakal, senior, alim dan sebagainya. Nah, ini pernah terjadi pada seorang alim, ya, yang keliru di dalam membaca surat Al-Fatihah. Afwan, satu surat, ya, surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Keliru dia baca. Lalu ada orang, seseorang alim juga, mengatakan, masa orang alim seperti ini salah membaca surat yang bisa di, yang boleh dihafal oleh budak-budak juga hafal. Coba lihat. Nah, ternyata ketika dia jadi imam, dia salah membaca Al-Fatihah. Nah, demikian Ikhwan Fiddin, ya. Nah, itu. Jadi, ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, kemudian sebab yang keenam adalah melecehkan dan mengolok-olok orang lain, ya. Khususnya ketika mengolok-olok orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Maka itu tidak boleh. Kalau kita memilih satu pendapat fikih, ya, dalam satu bab fikih, kita tidak boleh mengolok-olok pendapat yang berseberangan dengan kita. Ya, banyak orang-orang yang suka seperti ini. Ya, dia memilih satu pendapat misalnya. Ya sudah. Ambillah pendapat itu, amalkan. Kalau kita pandang pendapat orang lain itu lemah, sebutkan sebab-sebab kelemahannya. Tidak perlu kita mengolok-olok amalan-amalan orang lain. Ya, dan ini juga harus mesti diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu ketika ar-rudud, memberikan rudud. Jangan disertai dengan olok-olokan. Ya, jangan kita sertai dengan apa? Olok-olokan. Karena tidak ada satu orang pun yang mau diperolok-olok. Kalau kita anggap pendapat kita yang lebih benar, ya, maka coba jelaskan sisi kebenarannya. Dan jelaskan juga sisi kelemahan pendapat orang lain tanpa perlu kita mengolok-oloknya. Nah, sebagian orang kita lihat suka melakukan hal ini. Ya, sementara dia juga, ya, kalau kita hujah,
mungkin dia juga akan berubah dari pendapatnya. Nah demikian. Jadi janganlah suka mengolok-ngolok orang lain. Nah demikian. Kemudian sebab yang kedelapan adalah hasad, ya, dengki. Nah ini adalah satu sebab yang paling dominan seorang itu melakukan perkataan ghibah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan pernah ditanyakan kepada Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Maka Nabi menjawab, yaitu setiap orang yang bersih hatinya dan jujur lisannya. Bersih hatinya dan jujur lisannya. Maka orang-orang pun berkata, bertanya kepada Nabi, orang yang jujur lisannya sudah kami tahu. Kami sudah tahu orang yang jujur lisannya. Lalu siapakah orang yang bersih hatinya? Siapakah orang yang bersih hatinya? Maka Nabi mengatakan, orang yang bersih hatinya itu adalah orang yang bertakwa, lagi bersih jiwanya. Tidak ada dosa padanya, tidak ada kedurhakaan, dan tidak ada permusuhan, dan tidak ada hasad. Tidak ada hasad. Demikian ikhwan fil din, ma'asyiral muslimin. Dan itulah dia beberapa sebab-sebab ya seorang itu jatuh ke dalam ghibah. Dan obat ghibah ini ada dua. Ada dua obat dari penyakit ghibah. Obat pertama adalah menyadari bahwa apabila ia melakukan ghibah tersebut, maka ia telah melemparkan dirinya kepada kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaan Allah. Itu sebab obat yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh seorang itu berbicara dengan sebuah pembicaraan yang mendatangkan ridha Allah. Ia tidak pernah menyangka akan sampai seperti itu. Lalu Allah menuliskan baginya keridhaannya sampai hari ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh ada seseorang yang berbicara dengan sebuah pembicaraan yang mendatangkan murka Allah. Dan ia tidak pernah menyangka akan sampai seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menuliskan atasnya kemurkaan sampai hari ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadari buruknya akibat kesan yang terjadi karena ghibah tersebut. Apabila kita menyadarinya, maka kita akan menahan diri darinya. Ya, kita akan berpikir sebelum kita melakukannya. Nah, itu yang pertama ya ikhwan fil din, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, obat yang kedua adalah merenungi siksa yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada para pelaku ghibah. Coba pikir-pikir dosa ataupun akibat siksa yang akan kita terima dari perbuatan ghibah itu. Jadi di dunia perumpamanya seperti memakan bangkai saudara kita. Dalam hadis yang kita sebutkan sebelumnya tadi, seperti makan bangkai keledai. Dan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala telah siapkan azab yang tidak kalah pedihnya. Ya, mencakar-cakar wajah dan dadanya dengan kukunya yang dibuat dari tembaga. Ya, tentunya kita dapat bayangkan bagaimana hancurnya wajah kita dan rusaknya dada kita apabila kita cakar-cakar dengan kuku dari tembaga. Nah, kita coba sadari dan kita renungi akibat kesan yang kita terima dari perbuatan ghibah tersebut. Siksa yang bakal diterima dari orang yang melakukan ghibah tersebut. Nah, demikian ikhwan fil din, ma'asyiral muslimin. Maka ghibah ini adalah dosa besar, tidak akan terhapus dosa ghibah itu hanya dengan istighfar. Ghibah, istighfar, astagfirullah. Besok ghibah lagi. Ghibah itu dosa besar. Dan dosa besar itu tidak terhapus hanya dengan istighfar. Ada orang yang ghibah, hobi ghibah. Lalu bagaimana? Dia berprasangka, wah nanti saya sholat sunnah, saya melakukan puasa sunnah, itu hilang dosa ghibah. Lalu dia berdalil dengan firman Allah, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya hasanat, kebaikan akan menghilangkan keburukan. Atau berdalil dengan sabda Nabi, watbi sayyatal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan, saya akan menghapusnya. Itu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ya, dengan istighfar, dengan amal-amal sunnah, ya, dengan amal-amal soleh itu dapat terhapus.
tapi tidak dengan dosa besar. Maka jalan untuk bersih dari riba hanya satu, yaitu taubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena riba ini adalah dosa yang berkaitan dengan orang lain, maka syarat taubatnya bertambah satu, yaitu kita minta halal dari yang bersangkutan yang sudah kita ribahi. Kita wajib minta halal kepada orang yang telah kita ribahi. Itu minta maaf. Minta halal di sini maksudnya minta maaf. Kecuali dalam satu kondisi, yaitu apabila kita minta maaf, itu justru akan membuatnya lebih marah. Nah, dalam hal ini kita harus melakukan, wajib melakukan sebaliknya, yaitu menyebarkan keutamaannya. Sebagai kafarahnya kita menyebarkan keutamaannya. Bila kita tidak mampu untuk minta maaf kepadanya, karena kalau kita minta maaf kepadanya, dia akan tahu, dia akan lebih marah lagi, kan begitu? Nah, ada sebagian perkara yang tidak perlu disampaikan kepada yang bersangkutan. Nah, maka sebagai penebusnya kita melakukan sebaliknya, yaitu menyebarkan ke kebaikannya. Ya, setelah sebelumnya kita menyebarkan ke burukannya. Nah, demikian ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Nah, kemudian ghibah ini ada beberapa ghibah yang dibolehkan. Jadi tidak semua ghibah itu diharamkan. Ada ghibah yang diperbolehkan. Al-Imam An-Nawawi mengatakan ghibah yang dibolehkan itu ada 6. Ada 6 perkara yang membolehkan ghibah. Yang pertama adalah melaporkan kezaliman. Jadi orang yang dizalimi boleh melaporkan kezaliman kepada penguasa atau kepada pihak yang memiliki kuasa. Dan tentunya ketika dia melapor, ia menyebutkan keburukan yang dilakukan oleh orang lain terhadapnya. Ia mengatakan si fulan telah mendzalimiku, dia melakukan ini dan ini terhadapku. Nah, ini dibolehkan. Ini tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Ia boleh menyebutkan keburukan-keburukan yang telah dilakukan orang lain kepada dirinya. Ya, ketika dia ingin melaporkan kezaliman orang lain terhadap dirinya kepada sultan atau kepada qadi dan jenisnya. Yang kedua, yaitu meminta bantuan dalam merubah kemungkaran dan mengembalikan pelaku maksiat kepada jalan kebenaran. Ya, misalnya dikatakan kepada orang yang kita harap kekuatannya, syafaatnya, si fulan telah melakukan begini dan begini, maka berilah dia teguran, lil istirsyad, untuk memberikan pengarahan, minta bantuan untuk merubah kemungkaran dan untuk menasihati seseorang. Misalnya kita datang kepada orang alim, kita katakan tolonglah nasihati si fulan begini begini begini. Ya, dia ini begini. Ya, tolong nasihati, dia suka menipu misalnya. Dia suka berlaku curang, dia tidak amanat. Tolong nasihati dia. Nah, ini boleh untuk istirsyad, untuk meminta kepada orang lain yang kita harapkan ilmu dan kekuatannya untuk merubah orang zalim ini. Ya, nah demikian, atau seorang. Nah, kemudian yang ketiga, ketika meminta fatwa. Ya, misalnya ia berkata kepada mufti, aku telah dizalimi atau dilakukan ini terhadapku. Bolehkah hal itu ia lakukan? Ya, ia bertanya kepada seorang mufti. Jadi ketika meminta fatwa, maka seorang boleh menceritakan ya tentang apa yang dialaminya, seperti yang terjadi pada Hindun ya binti Utbah. Ya, dia minta fatwa dari Nabi tentang bolehkah mengambil sebahagian dari harta suami untuk belanja dirinya. Maka ia pun mengatakan, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Nah, ini kan kayak ya ghibah, tapi tidak, ini ghibah yang dibolehkan. Kenapa? Karena Hindun ketika itu minta fatwa kepada Nabi tentang masalah yang dihadapinya. Nah, kemudian yang keempat adalah di dalam memberi peringatan kepada kaum muslimin dari satu keburukan. Nah, dalam hal ini ada beberapa bentuk, ya, seperti misalnya menyebutkan cacat pada perawi. Ya. Nah, ini wajib hukumnya demi menjaga kebersihan syariat. Ya, menceritakan satu kekurangan dalam musyawarah, tukar pikiran. Ini termasuk
dalam bentuk memberi peringatan kepada kaum muslimin ya dari satu keburukan. Atau kita melihat ada seorang penuntut ilmu yang datang menemui seorang fasik atau seorang ahli bid'ah untuk mengambil ilmu darinya, lalu kita menasihatinya dan menerangkan keadaan orang tersebut. Ya, membantah ahli bid'ah ini termasuk diantara ghibah yang dibolehkan. Cuma di sini kita mesti kena tahu bahwa kita memang benar-benar mengucapkan ya perkataan yang benar tentang ahli bid'ah tersebut. Itu dia memang betul-betul ahli bid'ah. Nah, jangan kita katakan simpang siur. Kita tuduh saudara kita ahli bid'ah, kemudian kita halalkan kehormatannya dengan ya dengan kaidah ini, bolehnya ghibah untuk mentahdir ahli bid'ah. Kemudian saudara kita dulu kita jadikan korban sebagai ahli bid'ahnya. Kemudian setelah itu kita halalkan kehormatannya. Sebagian orang ada yang mentahdir saudaranya karena ingin lepas dari hutangnya. Ya, dia tahdir saudaranya tujuannya apa? Supaya lepas hutangnya. Atau karena dia benci kepada saudaranya itu supaya halal dia bicarakan dengan atas nama berselubung dengan apa? Dengan al-jarah ataupun bolehnya menghibah ahli bid'ah. Lalu dijadikan saudaranya sebagai sasaran dulu, kemudian dia bicarakan, dia bongkar, ya dia sebutkan keburukan-keburukan saudaranya. Nah, ini tidak dibenarkan ikhwan fillah. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Nah, kemudian yang kelima, ghibah yang dibolehkan adalah terhadap seseorang yang menampakkan kefasikannya, kejahatannya. Nah, maka dikatakan tidak ada ghibah kepada orang yang memang menampakkan kefasikannya. Ya, misalnya kebid'ahannya, dia tunjukkan kebid'ahannya, nampak, jelas, nyata. Maka tidak ada ghibah lagi atasnya. Orang yang misalnya minum khamar terang-terangan, ya, dan orang semua tahu dia minum khamar, dia adalah pejudi, dia adalah peminum khamar, dia adalah pezina misalnya, maka tidak ada lagi ghibah. Memang orang sudah tahu. Maka kalau kita katakan, misalnya ada bertanya, si fulan yang mana? Si fulan yang suka mencuri itu, suka menipu. Memang orang semua sudah tahu dia penipu. Maka ini bukan lagi ghibah. Ya, jadi terhadap orang yang memang sudah menampakkan kefasikannya, kejahatannya, maka ini tidak lagi terhitung ghibah. Nah, kemudian yang keenam termasuk ghibah yang dibolehkan adalah pengenalan identitas, identity. Misalnya ya, Al-A'mash. Al-A'mash itu nama seorang perawi. A'mash itu sendiri artinya rabun. Rabun itu penglihatannya kurang. Al-A'raj. A'raj itu artinya pincang. Abdurrahman bin Hurmuz. Al-A'raj, namanya Abdurrahman, tapi dia disebut, dipanggil Al-A'raj. Al-A'raj itu artinya pincang, si pincang. Al-Qasir, si pendek. Al-A'ma, buta. Al-Aqta, si puntung, dan sejenisnya. Tapi untuk menjelaskan identiti. Nah, ini dibolehkan. Saya bertanya, ya, coba tanya kepada si Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad yang Qasir, yang pendek. Nah, jadi ini bukan ghibah. Ini untuk menjelaskan identiti. Nah, demikian ikhwan fiddin, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, itulah dia beberapa ghibah yang dibolehkan. Ada 6 bentuk ghibah yang dibolehkan ikhwan fiddin, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu saja mungkin ya tentang bahaya lisan dan bahaya lidah yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya silakan bagi yang ingin bertanya, kita beri atau bagi kesempatan bagi ikhwah sekalian, para akhwat sekalian untuk bertanya. Silakan. Kalau ada maslahatnya, jelas maslahatnya, masuk dalam 6 perkara yang kita sebutkan tadi, maka ini dibolehkan.
Tapi kalau tidak ada maslahatnya atau tidak termasuk dalam 6 ghibah yang dibolehkan, maka tidak perlu kita bicarakan, walaupun kepada istri. Ya, tapi kalau penting, ya misalnya kita, ya saya sebutkan tadi salah satu di antara ghibah yang dibolehkan adalah mencerita, termasuk memberi peringatan kepada kaum muslimin dari satu keburukan, termasuk di dalamnya adalah menceritakan satu kekurangan dalam sebuah musyawarah, tukar pikiran. Kita sedang tukar pikiran ya dengan istri tentang satu perkara. Nah, kita ingin menjelaskan kelemahan, kekurangan satu pendapat. Maka kita ceritakan, wah ini kalau seperti ini tidak baik, karena begini, begini, begini. Walaupun itu menyinggung tentang orang lain misalnya, atau keluarga lain, kan begitu, kita jadikan ibro. Nah, itu tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Iya. Nah. Ya, seperti Fatimah binti Jahash yang datang kepada Nabi minta pertimbangan kepada Nabi tentang dua orang laki-laki yang melamarnya. Yang pertama adalah Abu Jahal. Yang kedua adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nabi memberikan pertimbangan kepada Fatimah. Adapun Abu Jahal, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ada dua penafsiran di sini. Yang pertama dia suka memukul, dan yang kedua dia banyak bersafar, suka meninggalkan istri. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan, dia su'luk, dia tidak punya harta, miskin. Dan Nabi mengatakan nikahilah Zaid bin Usama. Nah, ini kan pertimbangan dalam musyawarah. Kita dia datang kepada Nabi minta musyawarah, kemudian Nabi memberikan pertimbangan yang tepat, walaupun itu menyinggung orang lain. Nah, itu tidak ghibah. Kita tutuplah ya, tidak di depan orang banyak. Nah, demikian. Ya. Ya. Kalau kami macam penuntut ilmu kan, menceritakan tentang keburukan seorang ustaz pada orang lain, sesama penuntut ilmu, gimana? Nah, itu juga termasuk syubhat ya, yang sering dijadikan orang sebagai alasan untuk ya menjatuhkan kehormatan orang yang punya kedudukan mulia di tengah-tengah masyarakat. Saya katakan ini mungkin akibat dari perbuatan kita itu kesannya mungkin lebih hebat, lebih besar lagi. Karena secara tidak langsung kita menghalangi manusia dari ilmunya. Ya. Maka kita kena tahan diri. Kalau ya, ada seorang guru, mu'alim, ustaz yang kita tahu kekurangannya, maka sikap yang bijak bukanlah kita membicarakannya kepada orang lain, atau kita menyebarkan kekurangan itu ke tengah-tengah kaum muslimin, karena kesannya sangat buruk, yaitu orang akan lari dari ilmunya. Padahal tidak ada manusia yang lepas dari kekurangan dan dosa. Sikap yang bijak adalah kita mendatanginya dan menyampaikannya secara tertutup. Nah, jadi menasihati penguasa, menasihati, memberi nasihat kepada, ada beberapa orang yang kita kena tutup nasihat itu dari orang lain. Yang pertama penguasa. Oleh karena itu di dalam hadis disebutkan bahwa menasihati penguasa itu tak boleh di hadapan orang ramai, membicarakannya di hadapan orang ramai, karena pengaruhnya akan buruk, kesannya akan buruk. Nah, demikian ikhwan fillah. Assalamualaikum. Jadi ya di sini kita lihat sekarang ini banyak fenomena ya, para murid yang membicarakan guru mereka sendiri, padahal mereka banyak mengambil ilmu manfaat dari guru tersebut. Nah, ini termasuk salah satu bentuk kufur nikmat, kedurhakaan ya terhadap kebaikan yang telah mereka berikan kepada
kita. Kalau ada satu dua kekurangan ya, yang kita tahu dan kita dapati pada guru kita, maka bukanlah sikap yang bijak kita bicarakan itu kepada orang banyak. Tapi hendaknya kita mendatanginya, menasihatinya dengan atau menyampaikan ya masukan dengan cara yang elegan, dengan cara yang terhormat. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Apa yang terjadi sekarang ini adalah guru ditahdir murid, kemudian muridnya nanti akan ditahdir oleh muridnya lagi, begitu. Enggak ada hentinya. Ya. Nah, itu yang terjadi sekarang ini seperti itu. Ya, orang-orang yang suka mentahdir tanpa bukti, ya, jemaah atau tahdir. Kita lihat itu yang fenomena yang terjadi di tengah-tengah mereka, saling mentahdir satu sama lainnya. Ya. Setelah apa namanya? Selesai mentahdir orang-orang yang mereka anggap sebagai musuh mereka, ahli bid'ah dalam pandangan mereka. Nah, sudah enggak ada lagi yang ditahdir, maka mereka saling mentahdir satu sama lainnya. Jadi terjadi. Nah, setan itu selalu ada saja cara-cara untuk membuat manusia itu menyimpang ya dari kebenaran. Padahal dia di atas kebenaran. Nah, demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, banyak masalah-masalah yang enggak penting kemudian diangkat-angkat dijadikan suatu perkara yang besar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, yang banyak sekarang tahdir berantai. Ya, ya, berantai itu ya. Ada silsilah dia. Ya. Si fulan ditahdir. Nanti yang tidak mentahdir si fulan kena tahdir juga. Ya, si fulan masih berbicara dengan si fulan yang tahdir kena tahdir pula. Nah, sampai-sampai si fulan yang tidak menunjukkan sikap juga kena tahdir juga. Bahkan si fulan yang tak kenal dengan dengan yang itu ditahdir juga. Nah, begini. Ada satu yang katakan, "Kamu enggak tahu si fulan, Ustaz fulan yang ditahdir itu." Dia enggak tahu, enggak kenal. Wah, kamu berarti kena kamu kena tahdir juga katanya. Ya, coba lihat. Ya. Nah, ini ya kita katakan hawa nafsu sudah bermain di situ. Mereka tidak pikir maslahat dan mafsadatnya, dan mereka tidak pikir juga benar atau salah dari ucapan yang mereka lontarkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan itu salah satu kita katakan fenomena yang berkembang di tengah-tengah ya salafiyun yang sangat disayangkan gitu. Ikhwani fiddin azanillahu ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, memang syaitan mencari celah yang dapat dia gunakan untuk merusak anak manusia. Ya. Kalau orang-orang yang tidak mengenal sunnah, yang sudah disesatkan oleh syaitan dengan banyak bid'ah, itu sudah tidak perlu lagi disesatkan dengan ghibah, ya, dengan namimah, tidak perlu lagi dengan buhtan, tak perlu lagi, karena yang sudah itu sudah cukup lah. Ya, dosa bid'ah yang mereka lakukan, kejahatan yang itu sudah cukup. Nah, ahlul haq, ya, syaitan tidak berputus asa untuk menyesatkan mereka. Dengan cara apa ya? Cara seperti ini yang kita lihat ini. Nyata itu. Ada seorang yang mentahdir seorang ustaz. Ditanya dia, "Apa alasan Anda?" "Tak tahulah, saya taklid-taklid saja kepada Ustaz fulan." Coba lihat. Padahal selama ini dia menuntut ilmu, dia mengatakan dia menyalahkan orang lain karena bertaklid. Lalu dia sendiri ahlu taklid, kan lucu, ya kan? Kan apa alasanmu mentahdir Ustaz fulan? Wah, saya tak tahu lah, saya penting ikut. Coba lihat, ada sebagian orang yang sudah menulis tentang Ustaz fulan. Ketika ditanya, apakah kamu pernah bertemu dengan orang yang kamu tulis ini, baik itu di internet maupun di buku ya? Nah, ini tempat kejadian yang benar-benar terjadi ini. Ada seorang yang menulis tentang salah seorang ustaz, lalu disebarkan tulisan itu. Lalu ditanya dia, "Kak, ustaz yang kamu rudut ini, yang kamu bantah dan kamu jelek-jelekkan, kamu tuduh macam-macam dalam tulisan kamu ini panjang lebar setebal berpuluh-puluh halaman, pernahkah kamu masih hidup atau sudah mati?" Dia kata, "Masih hidup." "Entahlah, tak tahu, dah hidup dah mati," dia kata. Ya, maka dikabar kepadanya, masih hidup dia.
Dia ada di dekat kamu di sini, enggak jauh dari kamu tempatnya. Kamu pernah bertemu? Tidak pernah bertemu. Bertemu saja tidak, apalagi bersembang atau berbicara, menyampaikan hujah dan ya menasihati. Bertemu saja tidak. Lalu mengapa kamu berani menulis seperti ini panjang lebar dari A sampai Z ini dan itu? Kamu tidak pernah bertemu. Ya saya percaya saja sama si Fulan yang katanya, coba lihat. Ternyata tulisannya itu dasarnya adalah kata Fulan. Nah inilah yang disebut oleh Nabi apa? Qil wal qal. Ada tiga perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah qil wal qal. Nah itulah dia qil wal qal. Jadi buku yang setebal puluhan halaman itu isinya cuma qil wal qal, katanya dan katanya. Coba lihat ikhwan fiddin wa asyarul muslimin. Nah ini jauh dari amanah ilmiah, dan ini sama sekali tidak ilmiah. Dan ini jelas kalau sudah tidak ilmiah, maka ini namanya hawa nafsu. Maka kalau kita ingin rudut terhadap seorang, ya kalau orang itu masih hidup datangi. Itu adab para ulama. Nah kita lihat ini dilakukan oleh sebagian penuntut ilmu yang memang belum matang ilmunya, ya, yang ujub terhadap dirinya, merasa dirinya hebat kan begitu ya. Para penuntut ilmu, para ulama itu sebelum memberikan rudut, mereka betul-betul mengetahui kalau orang itu masih hidup didatangi. Demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau masih bisa bertemu dengan si Fulan ini didatangi dan disampaikan hujah kepadanya. Nah demikian Ikhwan Fiddin. Nah, mengapa? Lain halnya kalau memang orang itu sebagaimana dikatakan tidak ada ghibah kepada orang yang sudah jelas, ya, terhadap orang yang sudah menampakkan kefasikan atau kebidahannya memang jelas, ya. Misalnya seorang yang memang tokoh Syiah, enggak perlu lagi kita datangi, kamu tanya gitu, ya, jelas. Nah, ini kan orang yang kita kenal justru sebaliknya. Dikenal dengan dakwah sunnahnya, dakwah salafnya. Lalu kita berbicara sebaliknya. Dan ini kan perlu ya kita katakan bukti yang akurat dan lain sebagainya. Kecuali orang itu sudah menampakkan bid'ahnya, memang tokoh kelompok yang sesat. Nah itu memang tidak perlu, jangan dicampur adukan. Nah ini kita bicarakan tentang seorang ustadz yang dikenal, bahkan sebelum dia lahir sudah dikenal berdakwah kepada sunnah. Sebelum penulis ini, yang penuntut ilmu yang kecil ini menulis rudut tadi, sudah berdakwah kepada sunnah. Nah datang anak kecil lalu dia tulis dan tanpa ada bukti sama sekali. Nah ini adalah suatu kepandiran atau kedunguan, dungu, bodoh, jahil, hawa nafsu bermain di situ. Ikhwan fillah masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, ada lagi yang ingin tanya? Tak boleh. Itu tak ada manfaatnya. Menjatuhkan orang, ya, disebabkan kita berlomba-lomba untuk mencari jabatan dan dunia, ini termasuk yang diharamkan. Ya. Nah demikian. Apa maslahatnya? Tidak ada. Semata-mata ingin menjatuhkan orang lain untuk mendapatkan kekuasaan. Nanti tidak dibenarkan. Dan tidak ada contohnya. Dan tidak termasuk 6 ghibah yang dibolehkan. Ya. Misalnya undian raya kan begitu ya, masing-masing menjelekkan yang lainnya di dalam ya kampanye ya dirinya. Nah ini diharamkan ini. Ini termasuk membongkar, menjelek-jelekkan saudaranya sendiri. Ya. Karena dasarnya juga batil, yaitu demokrasi kan gitu. Jadi semua turunannya ke bawah itu batil semua, tak ada baiknya. Nah itu dia. Termasuk ghibah yang terjadi di situ. Ghibah gara-gara demokrasi kan gitu. Sebabnya demokrasi. Ya jelas itu tidak termasuk ghibah yang dibolehkan. Dari sisi manapun, dari pintu manapun itu tidak termasuk ghibah yang dibolehkan. Ada yang menanya lagi?
sudah lapar. Pak Adi sudah lapar. Ya demikian ya khana fiddin masyarul muslimin azanillahu jami'an. Kajian kita pada malam ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.